6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang harus masuk sekolah jam 5 pagi. Kenapa sih masuk sekolahnya dipercepat? Apa para pejabat itu bodoh? Anak sekolah kan jadi kekurangan jam tidurnya. Padahal istirahat sangat dibutuhkan untuk fokus dalam menangkap pelajaran. Tapi malah begini. Sudahlah, mengeluh tak mengubah apapun. Oh, sudah bangun. Cepat kau mandi. Ini sudah jam 4. Ke sekolahnya butuh waktu setengah jam. Ya, anterin aku pakai motor dong. Jam segini masih gelap loh. Jangan manja. Pergi sendiri. Emangnya kau anak perempuan pakai diantar? Ayah mau tidur lagi. Tadi malam ayah lembur kerja, jadi butuh tenaga lebih. Pelit sama anak segitunya. Jangan bertingkah seperti anak-anak. Cepat bersiap. Anjir, gelap banget lewat hutan. Tapi kalau lewat jalan besar, bakal butuh waktu 1 jam. Nyari sih, tapi aku harus berpikir positif. Aku juga setiap hari lewat sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Mana mungkin hal menakutkan akan keluar dari sini. Ini juga sudah pagi. Cuma belum ada matahari saja. Tunggu dulu. Apa itu? Anjir, jangan sekarang. Ya, itu bukan apa-apa. Itu cuma kain. Cuma kain. Benar kan? Aku cuma dipermainkan oleh pikiranku. Padahal tidak ada apa-apa. Aku harus berpikir benar. Kalau tidak, pikiranku akan dimakan oleh imajinasiku sendiri. Tapi... itu... apa lagi? Kenapa sih ini? Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hanya imajinasiku. Lihat, kosong. Aku selalu saja begitu. Buat apa aku takut? Tapi kenapa di belakangku terasa dingin? Apa itu? Mau kemana? Aku boleh ikut? Tidak, tidak. Pada akhirnya, orang itu pingsan karena melihat pocong saat subuh hari. Selesai.